kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi terus berdampak luas. Warga suku pedalaman yang kerap terlupakan kini ikut menjadi korban terdampak. Puluhan warga suku Anak Dalam Jambi ini tak lagi memiliki tempat tinggal karena kampung mereka yang berada di pedalaman hutan Muaro Jambi terancam terbakar. Dengan hanya membawa perlengkapan seadanya, mereka kini terusir dari rumah mereka sendiri akibat api dan asap akibat kebakaran lahan itu. Tanpa keahlian akademis, tak banyak yang kini bisa mereka lakukan. Usai berjalan ratusan kilometer, kini mereka sebagian besar hanya bisa mengemis di kilometer 20 jalan lintas Sumatera, Indralaya, Ogan Ilir. Mereka kecewa sekaligus marah karena lahan pertanian mereka di kampung kini hangus terbakar. Hutan Gelir balik kampung namanya Pak Bejandi. Kesini oleh kebakaran hutan, Pak? Kebakaran hutan? Iya, di hutan kebakaran, Pak. Jadi tidak ada tempat tinggal lagi, Pak, ya? Tidak bisa bertanam lagi, Pak? Tidak bisa lah tanamnya. Kalangan kebongkaran, Pak, terbakar. Sayangnya petugas pemerintah setempat hanya bisa mendeportasi warga pedalaman ini ke daerah asalnya yaitu Jambi tanpa solusi lain. Terusirnya sejumlah warga suku pedalaman ini baru sebagian kecil dari suku Anak Dalam lainnya. Bahwa kita akan deportasi ini masyarakat ini, suku Anak Dalam ini, ke perbatasan Jambi. Sampai di Jambi akan dijemput oleh Dinas Provinsi Jambi. Berapa orang, Pak? Jumlah korban terdampak dari suku pedalaman bisa bertambah jika kebakaran hutan di sejumlah provinsi tidak juga dapat diatasi. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya, sudah dari dinas sosial sudah.